taruh ya, box apa? Udah. Ah, makarung barunya. Udah kok, udah ada di mobil. Cukup aman dari box. Amannya. Oh, aman kok. Satu aja. Kalau rusak tadi kita lagi om Tio. Hai teman-teman. Assalamualaikum, selamat lestari. Kita ada di shelter Black House dan lagi bersama dengan Arbi Reptil. Salah satu member dream team dan sahabat aku lama dan dia adalah ahli ular, teman-teman ya. Kita dapat panggilan alam nih dari masyarakat. Di daerah Subang itu ada masalah sama pertanian, yaitu diteror sama tikus. Bener banget, jadi overpopulasi tikus yang luar biasa. Sampai nyerang ke lumbung padi segala. Bener, katanya panennya mereka rusak terus. Iya, ini ada WA-nya guys. Tuh. Jadi kita akan berangkat ke Subang, kita temuin Ziva. Yaudah, kalau gitu kita berangkat guys. Okay. Yuk, yep. Go! Mau masih pagi. Aduh, hujan sih. Kalau pakai kasur. Gas ya. Ini kemanusiaan. Dan ini alam. Gas! Waduh, jalanannya gila. Oke, lihat. Wah, bisa lewat sih? Hah? Tahu nih. Oh, ada orang yang jalan. Waduh. Oke, ini tempatnya cuy. Benar di map-nya gitu. Iya. Kiri benar. Ya Allah. Wah, ini harus hati-hati cuy. Aku ngeri benar ya. Sungainya bagus banget, Bi. Tinggi loh itu loh. Gua telepon dulu ya, bacanya. Ini Ziva ya. Ini kita udah di Subang nih. Ini kita mau nemuin Ziva namanya. Ada laporan dari Ziva terkait ada masalah di desa ini. Serangan hama tikus ya. Sampai ke lumbung padi masyarakat. Mereka keluhannya udah dari lama dan ini masalahnya pasti ada di tidak adanya ular nih, di sekitar sini nih. Makanya overpopulasi tikus akhirnya. Predator tikusnya hilang. Coba kita cari solusinya, kita lihat, kita analisa. Halo, assalamualaikum. Ini kita di depan. Tuh. Oh, iya. Neng, Ziva ya? Ziva! Masuk aja! Oh, bener kan itu orangnya? Assalamualaikum. Wah, ini ternyata yang namanya Ziva. Iya. Kita hampir nyasar barusan, teman-teman. Apa kabar, Ziva? Sehat, sehat. Dari shelter, dari Purwakarta, dari Black House. Jauh juga ya rumahnya ya? Iya. Satu jaman dari Black House sini. Allah, hujannya rata lagi. Hujannya rata lagi. Di sini musim hujan berarti? Iya, tadi gede terus. Ya Allah, Akbar. Ya Allah, ya Robi. Iya. Itu kenapa sih? Awalnya gimana sih? Ini jadi di sawah orang tua aku tuh lagi banyak tikus gitu, Jadi gagal panen. Ya Allah. Iya. Katanya itu dilaporannya sampai nyerang sampai ke lumbung-lumbung. Iya, betul. Boleh lihat nggak? Boleh. Di mana tuh? Di dalam. Oh ya udah, yuk. Assalamualaikum. Permisi. Aduh, mana orang tuanya Ziva? Ini ya. Oh, bapak. Damang bapak. Aduh, assalamualaikum. Kumaha, katanya ayah masalah. Ayah tikus, loba, nyerang. Loba. Tiiraha, itu tiiraha dari kapan? Lama ada sebulan. Sebulan? Ya. Dugikan ke lumbung. Nyerang ngegelan pare di lumbung. Iya. Sok ninggal orang tara di sawah. Jarang ya. Jarang. Tah, masalahnya benar tidak ada ular di sawah lah. Dan di sekitar sinilah Ziva yang membuat tikus itu sekarang overpopulasi dan akhirnya jadi hama. Iya. Tikus jenis apa sih biasanya yang nyerang ini? Ratus-ratus red, tikus besar. Tikus besar. Ya, kayak tikus got gitu. Iya, banyak tikus got. Boleh lihat enggak Pak di lumbung yang bekas gigit tikus nah? Boleh. Ayo atuh kita lihat yuk. Yuk sama bapak sama Ziva ya. Di belakang. Aduh, ada kegelis guys. Ziva teh ternyata. Gue pikir Ziva ini ibu-ibu. Biasanya yang nonton kita soalnya kan ibu-ibu nih. Maaf ya ibu. Tapi ternyata ada juga anak cewek yang nonton pagi. Iya guys. Iya. Gak apa-apa. Aman. Yuk. Gimana Pak? Oh iya bener. Waduh, tuh Bi, digigit Arbi Bi, tikus. Wah parah bang, ini mah bener, teror. Iya. Udah sampai ke lumbung begini mah. Oh itu sampai ke karung sama plastik juga ya, nyerang ya. Iya. Makanan juga habis dong Pak itu tuh. Makanannya
Itu udah jebol juga. Jebol juga. Parah sih, nyerangnya malam pak atau siang biasanya? Malam. Malam. Emang nokturnal tikus cuy? Nokturnal. Oh gitu. Disemprot pak nggak mati pak? Enggak. Desa nggak ada program apa gitu yang buat musnahin masalahnya? Anger ada lagi, ada lagi. Ada. Ya itulah susah ya bi. Kalau ya, udah overpopulasi begini, mah hitungannya harusnya dia musuh alaminya yang diambil. Iya, benar. Predator harus kita banyakin. Tadi nah, edukasi lah bang masyarakatnya. Kenapa kok bisa sampai overpopulasi ya. Biasanya? Biasanya tikus banyak itu pak meledak ya populasinya jadi banyak, nggak teratur kemana aja diserang yang tadinya nggak masuk ke rumah warga akhirnya masuk. Biasanya predator alaminya nih kayak garangan atau ular tentunya nih. Biasanya ular yang menahan si tikus ini nggak overpopulasi sih. Jadi harus kita cek dulu nih rantai makanannya kayaknya ada yang putus. Tapi kan ular berbisa, Bi. Oh, tadi juga takut sama ular. Takut. Ya, sosialisasi lagi dari pagi harusnya. Kenalkan ular yang aman untuk yang mana petani. Tuh? Kayak koros, jali, gitu-gitu aman untuk petani. Tapi kenapa tuh ular nggak ada di sini ya? Di sini ada hunter nggak? Atau pemburu-pemburu, Pak? Pemburu ada nggak? Yang tukang nangkep-nangkepin ular gitu? Ular? Ditangkep-tangkepin. Ditewakan. Ada sih, waktu itu. Ya, serius, Neng? Ke sawah gitu, Neangan. Nah, itu. Bisa jadi. Itu pokok masalahnya. Jadi nanti coba kita cek aja kali ya. Iya. Ini masih hujan tapi gimana? Nunggu hujan aja dulu. Kopi dulu lah. Oh, kopi dulu berarti. Ada kopi sih, Bang? Oh, ada kopi ternyata. Di warung kopi juga. Tapi ada di sini. Kopi buatan Jipa kayaknya manis. Enggak usah pakai gula ya. Iya. Bapak, maaf ya, Pak. Pak, ada bapaknya. Lu kacau nih. Gara-gara lu kan. Lupa diri gue. Mohon maaf ya Jipa ya, Pak ya. Aduh, kacau nih. Aduh. Jadi nanti kita mau izin pak buat ngecek sekitaran areal sawah di belakang. Iya, tikus tuh. Iya, sawah juga sama tikus. Pak? Sawahnya? Sawahnya? Di belakang. Waduh. Oh, sawahnya di belakang sini, Neng? Iya. Oke, oke. Di kalangan rumah. Ya udah, nanti Jipa sama bapak di rumah aja. Kita yang kesana. Iya. Gitu. Tapi mau ikut nggak? Mau dong. Nggak apa-apa, pak. Anaknya ikut. Iya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah kita jagain pak, tenang pak. Aman Allah, pak. Aman pak. Ular yang terkendali kok pak. Iya. Iya, Jipa ikut sama apanya sama Arbi ya. Hari ini ya, tapi hati-hati ya Jipa ya. Nah, nanti kita kawal dengan baik. Teman-teman, kita punya teman petualang hari ini yang akan ikut serta dengan kita. Betul. Untuk mengecek, monitoring, dan meneliti. Apa penyebab tikus ini banyak membeludak berpopulasi atau membeludak di sawah sekitaran Subang ini. Yuk. Ayo, di mana, Neng? Sebelah sini. Oh, lewat situ. Ya. Wuh. Sawahnya di mana, Neng? Belakang, Kak. Sono. Iya. Wih, bambu nih. Apa? Bambu, cuy. Hah? Bambu. Ular nih isinya nih. Gokil. Nih, ada bambu di sekitaran pinggiran sawah, teman-teman. Kita cek habitat dulu yuk. Biar kita bisa tahu ada ular nggak di sekitar sini, Bi. Neng mau ikut dicek? Tungguin di sini atau mau ikut? Ikut aja. Buset, berarti bener nih cewek bener. Iya. Ini biasanya tempat-tempat begini nih jadi tempat yang paling disukai sama ular. Kenapa, Bi? Nah, yang pertama kalau tempat seperti ini, yang pertama jauh dari aktivitas manusia ya. Ya kan? Terus juga rimbun, dia banyak tempat ngumpet. Dan biasanya banyak makanan sih. Itu yang kadang-kadang bikin ular itu memicu untuk kumpul di suatu tempat. Oh. Kita bisa searching dulu ya? Yuk, cari dulu yuk. Kita lihat ada nggak sih ular di sekitar sini? Biasanya di bambu-bambu begini nih adanya nih. Kosong kayaknya ya abis hujan nih. Enggak. Ular kan gak diem cuy. Iya. Masuk masuk kebun begini lah harusnya. Ji. Wait. Gue nemuin satwa unik nih. Apaan tuh? Milipede. Mana? Dia pengurai. Ji, goblok. Wah, gue dari sini aja lah. Kalau orang sini bilangnya kaki seribu. Nih. Mili. Kaki seribu bukan? Iya. Lintal ya? Bukan, ini kaki seribu milipede. Nah, dia pengurai terbaik di humus tanah seperti ini. Wah, Bi, lu jangan punya ukuran. Serius? Ya. Ini, sini. Katanya mau explore review. Lu jangan pegang, Bi. Bau itu. Bau itu, Bi. Takutnya apa? Enggak, kalau dia nggak keganggu dia nggak ngeluarin bau, itu defense. Jalan semua, masih ke sana, Pak. Pak, bentar. Apaan? Kayaknya ular bukan ya? Mana? Gak ada. Di dalam situ? Cik. Bentar, kelewi lagi ya. Eh, serius, Cik? Itu gerak-gerak apa, nah?
Serius gua. Kesini tadi. Ada ular tapi benar. Iya. Ular bukan. Ular bukan. Ular A. Rayap, cuy. Ini masuk ke sini dia. Ular apa sih? Enggak tahu, hitam. Oh, hitam gitu. Kayaknya. Lubang dalam banget. Dalam lubangnya loh. Wih, ya lubang. Coba, ntar. Lubang. Gua cari solusi. Lubang. Gua sini. Lubang. Be, yo, sini gua. Pak, sorry. Gali, Bi, takutnya tikus, Bi. Iya itu dia tadi rumah gue masuk ke sebelah kanan. Nih, gali pakai ini. Anjus, udah peta aja. Gue jadi peta aja, jujur. Aduh. Buat apaan katanya? Buat ambil tikus, Pak. Gue bilang dikasih sama dia. Tadi ada mana nih? Iya, betul, ke situ. Sini? Ke situ, mau banget ke situ. Ke sini? Iya. Tikus nih kayaknya nih. Ular, ah, tadi. Ah, masa tikus sih. Lubang air nih, Ma. Keluar air. Hah? Tuh, ini lubang ini. Tuh, keluar air dia. Oh, mata air lo. Mata air? Mm-mm. Masa iya dong? Itu air keluar air itu. Wah, inilah kenapa bambu itu penting buat lingkungan, teman-teman. Selain jadi habitat hewan, bambu ini juga jadi area resapan air yang penting untuk ya. Alam. Ini air berharga banget di sini. Lama, Bi. Iya! Ular beneran, gue bilang. Ya, apa gue bilang? Bener ular, guys. Kaget gue. Gue pikir tikus. Gue tarik buntutnya, gue geli soalnya sama tikus. Iya, dia mengkilap tadi pas masuk ke kanan. Gue geli sama tikus, jujur. Makanya gue lepas ambil, lama gue ambil. Ya apaan nih buntut? Ternyata ular. Ya tarik ya. Kita lihat nih ular apa. Bunyi, Bi. Hising, Bi. Kobra kayaknya sih. Kobra kayaknya? Iya. Nah ini tariknya jangan keras, karena kalau keras nanti tulang si ular bisa patah ya. Iya, benar. Jadi kita ngikutin dia keluar aja. Nih, ini jangan ditiru ya teman-teman, ini bahaya. Ini kita cuma pengen tahu, lihat. Ini ular jenis apa, dan tadinya kita pikir tikus. Tikus. Tapi jipa ke ular. Ini lele ya? Kobra. Iya. Kobra Jawa guys, awas nyembur. Oke. Bisa gak ini ya? Berbisa mematikan. Berbisa banget ya. Ini kobra yang sehat banget. Nih, burung-burung juga masih pada bunyi. Ya tuh, dia khawatir ada ini, ada predator juga ya. Ada predator, khawatir ya. Lihat ya, dia bunyi itu nandain bahwa ada ular. Dia tuh punya kemampuan ngeludah ya? Iya benar. Akurasinya sampai berapa meter sih, cuy? Menurut penelitian 1,8 meter sampai 2 meter. Oh. Dia melihat pantulan matahari di mata kita. Masa? Makanya on target. Kan dia rabun. Kobra beda dong, matanya lebih baik daripada ular lain. Iya, dia gitu. Nyemburnya ke mata. Kayak gitu. Kobra nyerangnya lebih baik daripada ular lain. Ular lain? Iya. Bisa gitu ya? Dia matanya lebih berfungsi dibandingkan keluarga piton dan lain-lain sih. Okay. Dia selain bahaya dari gigitan, bahaya juga dari semburan? Semburannya hanya mata sih. Tapi kalau misalkan kesembur teman-teman, itu langsung cuci aja pakai air mengalir ya. Jangan dikucek. Karena bisa akan bekerja ketika masuk ke dalam sel getah bening atau pembuluh darah. Tuh. Nah, dia masuk lagi tuh ke lubang tuh. Nyari lagi lubang. Sudah masuk lagi ke lubangnya? Sebenarnya sih predator alami nih, nyari tikus dia, Ji. Oh, dia punya naluri ya? Iya, kalau dia itu tahu kalau di situ ada lubang. Lubang. Keren ya? Keren ya? Berotak kecil ya? Padahal ditarik tadi dengan paksa ya? Ular pasti gitu ya, nalurinya akan nyari lubang kalau ular ya. Ada lubang dia masuk, walaupun berair. Iya. Atau kering sekalipun. Kayaknya dia juga punya insting ada tembusan nanti. Oh, itu kepalanya keluar lagi. Oh, kepalanya keluar lagi. Aduh, ini kita taruh lagi di sini. Kita lihat ya. Nih, tuh. Ini naluri ular. Iya. Dia tahu di situ ada lubang semua. Ada lubang. Walaupun ada airnya, becek kayak gini. Dia tahu di lubang dia di dasar lubang. Itu keren loh. Itulah ular, teman-teman. Dia banyak gitu. Iya, dia tahu di situ ada di dasar ada airnya ada lubang. Dia akan cari tempat-tempat gelap untuk dan dia masuk ke dalam lubang untuk bersembunyi. Iya. Atau untuk biasanya hidup. Kan lubang-lubang tikus, bekas-bekas tikus yang ditempati sih biasanya. Oh. Jadi ular tidak bisa menggali lubang ya, teman-teman. Nah, jadi di sini lebih dia masuk ke lubang-lubang bekas tikus. Ini gokil sih ya, dia masuk-masuk terus ke sini walaupun padahal udah ada air. Ini panjang. Boleh, taruh dulu. Ini biar palanya ke bawah. Ya, kalau mau megang dulu. Jiwa. Oh, dipegang jiwa langsung dia nengok ya. Bisa-bisa ini nggak contohin ke Jiva cara menangkap ular yang benar dengan menggunakan hook? Ini kalau pakai hook. Ini namanya apa? Ini snake hook. Fungsinya buat apa cuy? Ini untuk antisipasi ketika ada ular masuk ke dalam rumah ataupun ada konflik ya antara reptil khususnya ular sama manusia nih. Nah ini sebenarnya bisa, kalau rata-rata kan kalau orang yang ahli dia pakai begini. Ya kan untuk menekan si kepalanya si ular ya.
nah seperti ini. Ini ketika memang sudah sering, Pak, sebenarnya. Tapi kalau memangnya agak sulit, ini bisa pakai gagangnya juga nggak masalah sih. Misalkan dibalik seperti ini. Iya, kalau kadang-kadang kan ngepasin ke sini susah. Iya, ditarik dulu ekornya. Jangan diangkat full. Kalau bisa disisain sedikit kepala di bawah. Ya, nah, ini dia agak susah. Iya, nah ini bisa ditekan dengan menggunakan si batang ini. Bisa ditangkap juga pakai itu. Seperti ini. Nah, tapi kobra semburan, Ji, ketika dipegang seperti ini, bahaya. Itu tetap harus berhati-hati loh. Kepalanya ditundukin ke bawah, masih bisa nyembur. Kadang-kadang kecelakaan seperti itu. Kadang-kadang orang itu bisa nangkep, tapi dia nggak ngerti langkah selanjutnya. Gini-giniin ke temennya, tuh kan dia nyembur. Wajir, keluar tuh bisanya banyak. Semburan itu bisa ya? Iya, itu bisa. Itu busa-busa yang di mulutnya itu adalah bisa, guys. Jadi kalau misalkan Arbi salah megang dan mengarahkan ke arah mata kameramen atau mata ke arah gue, itu malah dia jadi punya senjata bahaya ya. Itu dia kemampuan nyemburnya bisa sampai berapa kali sih ngeluarin bisa? Sebenarnya untuk bisa ular itu terus produksi sih, kayak air liur pada manusia. Oh gitu. Jadi nggak ada habisnya sebenarnya. Sifatnya apa? Bisa ular itu apa sebenarnya? Bisa ular itu sebenarnya protein murni. Nah cuman kalau untuk dari keluarga kobra atau elapid, dia kan neurotoksin nih, ya kan, menyerang otot dan saraf. Nah jadi biasanya ketika digigit sama kobra ini, orang nanti kelemahan otot, efeknya bisa paralisis muskular atau rusaknya otot pernafasan, itu sih yang berbahaya. Ini kita lepas aja? Udah masukin lagi aja ke lubang air itu, jangan-jangan ada labirin lain kok. Bukan ini kan masalahnya kan air mata air. Yang gue cangkul tiba-tiba keluar. Dari tadi dia mau masuk terus ke situ, udah balikin lagi aja ke situ. Ya. Coba suruh dia masuk lagi, mau masuk nggak? Yuk. Coba kita lihat. Kita lihat ya, dia masih ngikutin naluri nggak ya? Nah, itu. Langsung nyari lubang lagi. Nah, yaudah. Nanti kita edukasi petani di sini deh. Ya, kampanye Jiva. Biar jangan asal tangkap ular, kalau ada ular, jadi jauhin aja. Iya, betul. Bebek menghindar lah ya. Kalau viper harus kita rescue, karena diem. Ya, karena kobra kan move. Gerak terus, dan dia menghindar terus kan. Yaudah deh, teman-teman. Alhamdulillah nih, kita dapat petunjuk. Karena musuh kita sekarang di petualangan kali ini adalah tikus. Benar, lebih jadi, ke tikus ya. Lebih ke tikus, ya. Jadi kita mau cari petunjuk di mana tikus-tikus itu ada. Ternyata masih ada beberapa ular pahlawan seperti kobra ini ya. Yaitu membasmi tikus secara alami. Bener, walaupun banget. Jumlahnya nggak lebih banyak dari si tikusnya. Tikusnya lebih banyak daripada ular. Pasti itu. Iya. Produksi dia lebih cepat. Ini yang jadi musuh utama ular adalah manusia juga. Si pemburu yang kata Jipa bilang itu tadi. Yaudah, kalau gitu ini nanti masyarakat kita kasih edukasi seperti itu untuk memindahkan ular atau untuk menjauhi ular seperti apa caranya. Ya. Dan mengenal ular adalah hal yang paling penting agar kita bisa mengetahui mana ular berbisa, mana yang enggak. Betul ya? Banget. Mana yang memang berbisa, mana yang tidak. Gitu, Jipa ya. Ini tidak berbisa, jadi aman. Saya enggak. Nyembur tapi. Yuk. Kira berapa sih kalau ular ini, ular tikus ini? 50.000 palingan. Nyari seharian tuh. Iya. Gocap, berapa ini ya? Kira-kira ularnya? 3 ekor. 3 ekor. Nih, ini kurang lebih. Kita luarin aja ya. Nih. Masih banyak. Nih. Ini ini. Ini itu koros, Pitias koros. Aduh, Pitias koros. Nah ini nih yang harusnya dijaga. Kalau misalkan emang peduli lingkungan, memang mau memanfaatkan ular-ular alam. Aman. Belum, belum bergerak dia, belum kabur. Aman, belum ngerasa keganggu dia. Terus.